Melalui penguatan literasi Al-Quran dan Hadis,
kita telah kontribusi bagi pembangunan nasional. Menyampaikan setiap laporan dan rakyat adalah bagian penting menjaga jarak beragama yang berat dan oleh karena itu, demokrasi yang berlaku itu sangat dalam dengan visi dan misi pembangunan nasional. Saya mengingatkan bahwa SDGs dan program ini juga menjadi ajang lahirnya metode dan gagasan baru dalam penguatan pembelajaran Al-Qur'an. Kita juga berpikir gabungan teknologi dan pendekatan pedagogis yang modern untuk memastikan bahwa Muhammad Al-Qur'an dan hadis dapat menjangkau seluruh bangsa masyarakat. Sama dengan FIH nasional ini, saya sudah mengajak seluruh bangsa Indonesia tentang pentingnya menjaga kondusivitas dan keamanan di sepanjang rangkaian pemilihan presiden 2024 yang akan datang. Ini adalah ide besar yang harus kita kawal dan terus kita bersama. Mari kita jadikan momentum hari ini opportunity menghadirkan gagasan dan cara bagi kemajuan bangsa. Bagi Muslim kita sudah membawa menjaga perdamaian dan jangan menyerah semua. Oleh karena itu, saya mengajak umat Muslim untuk dalam proses ini dilakukan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menjaga kerukunan sosial. Ini cara kita menjalankan acara panduan yang berhasil. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana acara ini. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan pula kepada Gubernur Provinsi Jambi serta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungannya dalam mensukseskan penyelenggaraan SDGs 2024. Pada para peserta, saya sampaikan selamat pagi. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai ajang saling terbuka, saling memahami, dan saling mengerti. Siapapun suaranya, sejatinya kita semua suaranya. Mari kita jadikan SDGs nasional ini sebagai wadah untuk merayakan kemerdekaan dunia yang bukan dalam kita. Semoga SDGs nasional terbangun tahun 2024. Dan semoga kita semua Bapak-bapak Presiden yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikian sambutan yang kita sampaikan. Semoga seleksi melewati Al-Quran dan hadis di atas nasional 27 ini berjalan dengan lebih baik dan sukses. Mohon wafikuna rimah. Mohon wafikuna mustorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.